satu ke Polda Metro Jaya. Kota dengan Polda Metro Jaya ini punya cerita panjang dan sejarah panjang. Polda Metro dengan Poskota itu adalah dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan. Poskota tumbuh bersama Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya tumbuh bersama Poskota. Dari zaman saya dulu menjadi polisi sampai di masuk polisi, dari Kapolsek, dari Kapolres, direktur, ya bergaulnya sama orang-orang Poskota. Tidak lengkap pasanya kalau pagi saya dulu baca Poskota itu. Pada waktu zaman tahun 98-2000 itu biasa. Jadi menjadi sahabat sejati Polda Metro Jaya dalam versi digital. Jadi itu loh Mbak Yuda, Pak Atan selaku representatif. Jadi persahabatan Poskota dengan Polda Metro Jaya ini Pak, apa istilah saya? Kayak dua sahabat dalam satu kampung yang sama-sama merantau, kemudian jadi bangun sama-sama. Dari dulu bentuknya kertas, saya berharap persahabatan kita sekarang bentuknya digital. Nanti ke depannya dari pihak Pakil ada jadi jejak-jejak tindak kriminal yang dulu pernah kita tangkap karena membaca Poskota itu formatnya sekarang mungkin seperti apa ya kan orang ada copet, ada jamret, ada bunyi P18 di Makassar, Senen, Jakarta dia ya, itu memang sangat menarik itu dan menjadi perbincangan dari mulai dari warung kopi sampai ke kantor. Oke.